Halo, pace bene, mea culpa. Di sini saya punya buku. Vitamins for your soul. Vitamin bagi jiwa. Nah, oke. Okay. Mungkin beberapa bagian nanti bisa saya baca tentang buku ini. Tapi yang menarik adalah dikatakan bahwa jiwa kita perlu vitamin, perlu istirahat, perlu disegarkan kembali, supaya ada kekuatan yang baru. Persoalannya, kita memiliki 24 jam sehari, dan berapa banyak kita beri waktu untuk memperhatikan keadaan jiwa, keadaan hati kita. No, ya, setiap orang perlu. Ini bukan soal di agama apa, bagaimana hidup rohaninya, tapi ya, seperti kata filsuf dulu bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan oke, setiap hari kita menghabiskan waktu untuk memerhatikan tubuh kita. Kita olahraga, kita bekerja, kita memenuhi keinginan kita. Dan bagaimana dengan jiwa kita? Apakah ada waktu untuk tenang dalam satu hari? Atau bekerja sepanjang hari untuk, ya, positif juga untuk memenuhi kebutuhan, untuk membahagiakan orang lain. But the question is, apakah kita pernah membutuhkan, membahagiakan diri sendiri? Karena kadang orang juga tidak begitu memberi waktu untuk me time, quality time katanya. Semacam ya, ada waktu untuk diri sendiri. Bahkan me time seringkali dimengerti dengan keliru. Pergi berjalan-jalan, padahal dia sibuk untuk mengatur akomodasi, tidur di mana, istirahat di mana, makan apa, kendaraannya apa, sehingga tidak ada 5 minutes for sure. Hanya habis untuk mengatur perjalanan, mengatur akomodasi, rencana, schedule, wishing list, apa yang mau dilakukan, dan itu tidak selalu memberi vitamin untuk jiwa. Dan setiap orang butuh, di usia apapun, umur berapapun, perlu vitamin for the own soul. Dan kita juga perlu. Dan apapun isi buku ini, yang terutama adalah we give the time. Kita beri waktu untuk jiwa kita. Karena seringkali ya, kita mengabaikan kepentingan itu, dan akan tiba waktunya just like a bomb meledak seperti bom waktu, dan kita tidak bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita. Bukan karena ada roh jahat, bukan karena ada serangan-serangan dari luar atau diganggu oleh ilmu-ilmu lain, tapi kita tidak memperhatikan keadaan jiwa kita. Dan itu bukan kata-kata saya. Ini kata-kata buku ini. Vitamins for your soul. Pace bene.